Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tunjukkan buku Sirah Nabi Muhammad, Perjalanan Hidup Luar Biasa. Buku ini adalah buku terjemahan daripada Ar-Rahiq Al-Maktum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Barakfuri. Sistem buku ini adalah menjadi juara dalam juara penulisan sirah peringkat antarabangsa yang dilaksanakan pada tahun 1974. Jadi saya nak tunjukkan buku ini bagaimana. Dia adalah buku hardcover, kulit keras, berfine tebal dan juga berlatar belakangkan kertas glossy yang agak bershining, bersinar. Dan ini pada muka hadapan, so kita akan tengok berkaitan tentang isi kandungannya. Dia letakkan secara elok di situ. Kita ada 708 muka surat di sana dudukan, tapi daripada sudut hakikatnya 710 lah, 710 muka surat, 710 muka surat. Dan buku ini keistimewaannya, dia adalah edisi kemaskini terakhir sebelum daripada penulis Syekh Safiur Rahman meninggal dunia. Sebelum Syekh Safiur Rahman meninggal dunia, dia ada edisi kemaskini terakhir. Jadi kita ada kata pengantar tahun 1994 dan juga kita ada kata pengantar pada tahun 1976. Jadi buku yang sangat bagus. Dalam kata pengantar, dia beritahu bahawa tentang peristiwa penulisan ini. Dia kata, aku tidak melihat sendiri iklan. Demikian juga tarikh akhir untuk menghantar kajian pertandingan, menyerahkannya kepada keserta ialah pada awal Muharram. Jadi dia tak cukup masa. Jadi aku pula tidak mudahkan masa, dia sudah masa, dia sempit masa. Jadi macam itulah. Jadi dia kata aku mengalami kesukaran dan sebagainya, supaya dia nak minta orang kemudian tolong untuk sambung lagi penulisan dia daripada sudut rujukan dan sebagainya, jika ada lupungan yang dirasakan bermunasabah. Jadi kita ada kata pengantar daripada Abdullah Omar Nasif, iaitu mantan Setiausaha Agung Kesatuan Alam Islami. Dan juga kata pengantar daripada Syekh Ali Al-Harakan yang merupakan Setiausaha Kesatuan Alam Islami. Dan juga dah masuk terus bab. Dan kita bagi tahu tentang pengantar penerbit. So dalam pengantar penerbit daripada kami sendiri, iaitu Santa Ilmu Publication, kita kata bahawa sebelum ini penerbitan pada versi 1996 telah tersebar secara meluas, namun belum ada terjemahan bagi edisi terkini sehinggalah buku ini diterbitkan. Jadi apa yang berlaku, apa yang buat? Yang pertama sekali perubahan fakta, seperti bukan kita buat, ini maksudnya Syekh Safiur Rahman yang buat. Jadi ada dalam perubahan fakta seperti nama tokoh dan tarikh kejadian, perubahan kenyataan sebagainya ditambah, dibuang dan diubah sehingga mencapai 1-3 halaman bagi satu perubahan. Perubahan kaedah penulisan nota kaki, pembuangan kebanyakan pandangan daripada ulama moden yang masih hidup zaman ini seperti Syekh Al-Mansur Puri, penambahan dalil Al-Quran serta julukan dan sebagainya. Dan ini adalah penulisan Syekh Safiur Rahman, bermula dengan kedudukan negeri Tanah Arab. Ia sangat bagus, cerita tentang background Tanah Arab. Ayat Al-Quran diberikan dengan mushaf Al-Quran. Jadi orang nak baca ni boleh baca dengan tajwid dan sebagainya. Bagus, dan letakkan terjemahan dan juga nombor surah. Daripada sudut nota kaki diletakkan di bahagian bawah. Diletakkan di bahagian bawah supaya memudahkan orang untuk membaca, dan akhirnya jika memerlukan nota kaki, dia terus saja pergi ke nota kaki. Jadi terjemahan di dalam bahasa Arab dengan secara terus, dan sekiranya ada hadis akan diletakkan ataupun yang ni keadaan, kadang-kadang syair juga dimasukkan, kalau hadis pun juga dimasukkan, dan ayat Quran juga dimasukkan secara terus. Ada hadisnya, ada bahasa Arabnya dan ada bahasa Melayu. Tapi untuk hadis, tak semua hadis yang dimasukkan dengan bahasa Arab, tetapi rujukan diletakkan di bahagian bawah. Mana-mana hadis diletakkan rujukannya di bahagian bawah. Jadi bagus, tebal lah. Sebahagian peta kita masukkan, kita seperti mana yang ada di dalam buku asal,
kami masukkan juga di dalam buku ni. Di dalam buku asal tak banyak peta, ada 2 atau 3 peta sahaja. Lalu peta daripada buku asal tu dimasukkan juga ke dalam buku terjemahan ini, supaya kita tak buat peta yang lain, tetapi peta yang dibuat oleh Syekh Safiur Rahman sendiri dalam cetakan Maktabah Wahbah. Jadi demikian itu daripada sudut keislaman buku ini. Semua orang dah tahu berkaitan tentang kelebihan buku Ar-Rahiq Al-Makhtum, the best buku yang menceritakan berkaitan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.